Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SD Tanah Baru 3 mengucapkan selamat purna bakti untuk Bunda Popoh. Semoga ilmu yang disampaikan ke peserta didik di SD Tanah Baru 3 dapat bermanfaat. Semoga Bunda Popoh selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selamat purna bakti dan untuk dapat melanjutkan kreativitasnya di masyarakat. Selamat Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga adalah orang tua yang baik bagi kita semua. Semoga kita tetap bisa bersilaturahmi ya Bu Popo. Nanti saya masih boleh mainkan ke rumah. Cukup sekian. Saya selalu ya Bun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Popo Suarsipah, selamat purna bakti ibu guruku, orang tuaku. Bagi Bu Ayu, Bu Popoh adalah teladan, panutan, role model, baik di dunia pendidikan maupun keluarga. Ketulusan, kesabaran, keikhlasan Bu Popoh dalam menjalani peran baik sebagai pendidik, baik sebagai seorang guru, istri, dan juga ibu benar-benar menjadi inspirasi buat Bu Ayu. Alhamdulillah ya Allah, Allah dekatkan Bu Ayu dengan sosok Bu Popoh yang luar biasa. Pesan-pesan sayang yang selalu Bu Popo sampaikan, insya Allah akan selalu Bu Ayu ingat, agar supaya karir, keluarga, rumah tangga bisa berjalan dengan baik secara beriringan. Bu Ayu pasti akan merindu, amat merindu saat-saat kita tertawa bersama, bahagia bersama, bahkan mewek bersama ya Bu Guru. Semoga Allah meridhoi semua perjalanan Bu Popo, kebaikan Bu Popo. Bu Popo luar biasa, amat luar biasa. Sehat, sehat selalu, berkah dan bahagia Bu Popo menjalani masa purna bakti. Oke? Hanya itu. Ibu Ayu sayang Bu Popo, kita semua sayang Bu Popo. Wassalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Popo? Semoga sehat selalu ya Bu. Amin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat memasuki masa purna bakti. Semoga Ibu karya kasa Ibu selalu menjadi amal ibadah Ibu. Dan semoga senantiasa diberi kesehatan, barokah, keselamatan dunia dan akhirat. Bu Popo itu semangatnya patut ditiru. Semangatnya benar-benar keren, gak pernah kendor walaupun mau memasuki masa purna bakti. The best banget, dedikasinya semuanya the best. Baik Bu Popo, terima kasih ya atas semua dedikasi dan semangatnya selama ini dan semua pelajaran moral semua yang telah Ibu berikan itu sangat bermanfaat untuk kami semua. Sehat-sehat ya Bu Popo, sehat-sehat juga buat Bu Popo dan keluarga. Semangat selalu, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk Bunda Popo yang telah memasuki masa purna baktinya, alhamdulillah beliau begitu menginspirasi untuk kita semua. Khususnya untuk saya, beliau begitu disiplin, tepat waktu dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Beliau guru hebat, luar biasa. Untuk Bunda, tetaplah berkarya dan menginspirasi orang-orang di sekitar Bunda. Terima kasih. Sehat selalu Bunda Popo. Dah. Pesan-pesan saya untuk Bunda Popo yaitu terima kasih Bunda karena Bunda telah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak, diri saya sendiri dan teman-teman. Terima kasih karena Bunda telah memberikan motivasi untuk diri saya sendiri. Semoga perjalanan Bunda dapat ditiru untuk kami. Pesan untuk Bunda, sehat selalu Bunda dan keluarga, dan semoga Bunda dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat Ibu Popo yang selama ini sudah menjalankan kewajibannya dan yang sehingga sekarang sudah tuntas dengan waktunya. Mudah-mudahan Ibu Popo di rumah ini bisa menjalankan yang terbaik dengan pensiunnya. Dan akhir kata buat saya, apabila ada kesalahan dan kelapaan buat saya sendiri, saya mohon maaf lahir dan batin. Selamat Ibu Popo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Ibu Diah memberikan kesan dan pesan tentang Bunda Popo Suarsipah. Bunda Popo merupakan sosok orang tua bagi kami semua dan merupakan sosok teman kerja yang sangat inspiratif karena beliau mau terus belajar tentang beberapa hal baru terutama di dunia pendidikan. Beliau juga bisa menjadi sosok orang tua pengganti orang tua kami sendiri. Terima kasih yang tak terhingga untuk Bundaku Popo Suarsipah atas dedikasinya kepada sekolah dan juga kebaikannya terhadap saya pribadi. Terutama terima kasih atas pengalaman dan berbagi ilmu, terutama ilmu hidup yang Bunda telah jalankan selama ini. Selamat menjalankan purna tugas dan selamat kembali ke keluarga dan masyarakat. Semoga Bunda Popo dapat bermanfaat untuk orang banyak. Sekali lagi Bunda Popo, kami memohon dan berharap semoga silaturahmi ini akan terus terjaga sampai kapanpun. Sehat-sehat selalu Bunda Popo, kami sayang semuanya. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum Bu Popo. Apa kabarnya? Semoga sehat-sehat saja ya Bu Popo. Aduh, kayaknya saya udah kangen nih sama Bu Popo. Padahal baru beberapa hari kita libur ya Bu Popo. Tapi gak apa-apa.
Saya hanya pada kesempatan ini hanya ingin mengenang masa-masa kita dulu pada saat masih masih dinas bersama ya Bu Popo. Dan pada saat dulu Bu Popo masih di Tanah Baru 2, kemudian saya di Tanah Baru 1. Dulu kita masih suka ketemu, kita ngobrol, kita berdiskusi sama Bu Popo dan teman-teman. Rasanya saya kangen sekali masa-masa itu. Karena kita kita merasa nyaman, kita merasa enjoy pada saat itu ya. Kita berdiskusi saling mengisi satu sama lain begitu. Oh iya Bu Popo, kalau saya ingat-ingat kesan pertama saya ketemu Bu Popo, bahwa Bu Popo itu orangnya baik, sopan santun, selalu menjaga tutur kata, tidak berani yang neko-neko begitu. Nah itu sangat membekas sekali di benak saya. Jadi siapapun mungkin kalau yang berbicara dengan Bu Popo juga selalu menjaga gitu, menjaga perasaan gitu ya. Nah begitu juga dengan kemarin ya, pada saat Bu Popo mutasi ke Tanah Baru 3, wah saya rasanya senang sekali bisa berada dalam satu SD gitu. Karena gimana ya, ya memang itu momen yang saya tunggu-tunggu. Karena kita yang boleh dikatakan kita angkatan yang sudah senior ini sudah boleh dikatakan ya sudah jarang gitu. Makanya begitu Bu Popo bergabung ya, itu Bu Popo ada di situ, kemudian saya juga bergabung, wah rasanya kayak suatu berkah begitu. Jadi kita bisa lebih dekat, kita bisa lebih saling mengisi. Itulah makanya saya juga merasa senang. Alhamdulillah Rabbil Alamin buat Bunda Popo, selamat telah menyelesaikan masa bakti dengan sehat walafiat. Semoga semua ini menjadikan ladang amal ibadah buat Bunda. Buat saya, Bunda Popo itu seorang guru yang sangat luar biasa, yang sangat hebat, disiplin, tekun, dan rajin. Semoga semua itu menjadi teladan buat saya yang masih menjalankan tugas ke depan. Semoga Allah memberikan kesehatan dan keberkahan buat Bunda dan keluarga tercinta. Mohon maaf apabila tingkah laku saya, ucapan saya yang kurang berkenan kepada Bunda. Semoga kita sehat-sehat semua, Bunda sehat-sehat dan keluarga, selamat berdedikasi di masyarakat. Selamat Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Popo. Alhamdulillah Bu Popo sudah masuk ke masa pensiun. Terima kasih atas segala hal yang telah Bu Popo berikan pada sekolah, pada Nuri juga, khususnya ilmu-ilmu yang diberikan. Bu Popo menjadi sosok guru yang sangat jadi panutan. Karena sampai dengan masa pensiun, Bu Popo melakukan tugasnya dengan sangat baik. Nuri bangga banget, karena Nuri adalah salah satu guru yang juga sekaligus sebagai murid Popo dulunya. Harapan Nuri adalah Bu Popo bisa jadi istri yang baik untuk Pak Jun nantinya. Bu Popo selalu bahagia, sehat selalu, dan berkah rezekinya. Jangan lupain Nuri juga, jangan lupain teman-teman yang lain. Salam sayang dari Nuri dan keluarga. Assalamualaikum. Aku senang bisa kenal sama Bu Popo. Ada satu momen tuh waktu itu ya, udah lama deh, mungkin KKG saya di SMP Negeri 2 tuh. Pertama ketemu Bu Popo ya di situ. Kebetulan kita sama-sama satu grup.
SDN Tanah Baru 3. Dan akhirnya Bopo pensiun gitu. Pokoknya kesan saya dengan Bopo ya, diberi kesehatan dan panjang umur. Bu Popo, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga karena selama ini Ibu sudah membantu saya dalam hal pekerjaan maupun yang lainnya. Dan saya minta maaf apabila saya banyak kesalahan. Selama mengajar di SDN Tanah Baru 3 ini, mungkin saya banyak kesalahan. Dan apabila ada hal-hal yang tidak saya ingat, mohon di tegur saja ya Bunda, misalnya saya punya utang piutang dan sebagainya. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Popo, selalu memasuki masa waktunya ya. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dan kesehatan buat Ibu. Jangan lupain kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi saya Bu Popo ini adalah sosok pribadi wanita yang hebat, yang bisa berperan sebagai istri dari suaminya, yang bisa berperan sebagai ibu dari anak-anaknya, berperan sebagai nenek dari cucu-cucu tercintanya, dan yang terpenting berperan sebagai guru yang penuh dengan komitmen, loyalitas, profesional di dalam melaksanakan tugas-tugas mengajarnya di sekolah. Dan beliau juga adalah pribadi yang santun, sabar, keibuan. Maka pantas kalau kami sangat merasa nyaman ketika harus berdampingan dengan beliau dan bertugas bersama-sama beliau. Maka saya sangat apresiasi dengan terutama tugasnya beliau tahun ini. Mudah-mudahan ilmu yang telah diajarkan beliau menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat bagi siswa-siswinya dan bagi kita semua. Selamat purna tugas Bu Popo. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan lahir dan batin, dunia wal akhirah. Barakallahu lak. Semoga Allah senantiasa memberikan rahman dan rahimnya atas Bu Popo dan keluarga. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, nama saya Ahsin Ma'rufi, selaku salah satu guru bidang studi pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri Tanah Baru 3. Saya pribadi ingin sedikit memberikan kesan terhadap Ibu Popo, guru kami, yang mana beliau sudah mengabdi berpuluh-puluh tahun sebagai guru, subhanallah. Kesan ini, kesan yang saya berikan terhadap beliau,
mungkin sudah biasa disebutkan, namun sangat berarti bagi saya khususnya, di mana kesan saya terhadap Ibu Popoh, guru kami, subhanallah, perangainya lemah lembut, baik hati, begitu juga sangat sabar. Ini yang membuat saya terasa dididik, yang membuat kesan ini terasa istimewa buat saya, karena saya merasa dididik melalui sikap-sikap beliau ini. Mudah-mudahan apa yang beliau ajarkan terhadap peserta didiknya, begitu juga saya khususnya, tentunya pahalanya selalu mengalir untuk beliau. Amin. Mungkin inilah kesan yang bisa saya berikan terhadap guru kami, Ibu Popoh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan saya terhadap Ibu Siva, yang pertama yaitu tetesan air mata yang jatuh saat ini adalah bukti persahabatan kita. Semoga dalam menjalani masa berbakti tetap diberikan kesehatan dan berkah yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saat mengucapkan selamat memasuki masa purna tugas, selamat menikmati hari-hari bersama keluarga, menikmati hasil perjuangan Ibu selama ini, apa yang telah Ibu perjuangkan, semuanya yang baik akan kami lanjutkan. Maafkan kami jika selama ini telah melakukan kesalahan-kesalahan secara pribadi. Saya meminta maaf Ibu. Semoga Ibu bersama keluarga senantiasa sehat, sukses dunia dan sukses akhirat. Amin. Pencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah untuk setiap perjalanan Bunda Popoh. Semoga Allah memberkahi setiap jalan kehidupan yang Ibu lalui. Terima kasih atas jasa dan setiap kebaikan yang Ibu berikan dengan tulus. Pensiun bukan berarti berhenti berkarya. Ibu harus tetap semangat dan menginspirasi banyak orang, termasuk orang-orang di sekitar kita. Selamat pensiun untuk Bunda Popoh. Masa bakti selama ini memang sudah berakhir. Namun jangan sampai hubungan pertemanan kita juga selesai. Kalau punya waktu luang, mampirlah ke kantor. Kita bisa ngobrol dan minum kopi bersama seperti dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat menjalani hari purna bakti untuk guru kita, Ibu Popoh Suwarsipa. Semoga kesabaran dan keikhlasanmu menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak didikmu. Jasa-jasamu yang sangat mulia sekali. Engkau adalah guru yang terbaik. Nasihat dan juga bimbingan darimu akan selalu terkenang selama-lamanya. Semoga Allah senantiasa melindungimu dan memberikan rahmat bagimu. Ada beberapa pantun dari saya. Baju seragam terlihat gagah, pulang sekolah membawa buku. Takdir berpisah tak dapat dicegah, selamat tinggal Ibu Popoh rekan kerjaku. Jangan tebang kayu yang basah, buat masak tak akan beres. Selamat jalan, selamat berpisah, semoga semuanya semakin sukses. Amin. Terima kasih untuk Ibu Popoh, semoga semuanya semakin sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Popoh yang telah purna bakti, sekarang berada di rumah, semoga Bu Popoh tetap sehat, tetap eksis di masyarakat. Bagi saya, Bu Popoh adalah seorang teladan bagi saya, karena dalam keadaan Bu Popoh saya terpacu untuk kerja lebih semangat lagi karena Bu Popoh. Mudah-mudahan ucapan saya diterima oleh Bu Popoh. Dan Bu Popoh, selamat ya Bu Popoh, selamat bertugas di rumah. Dan saya di sini doa mendoakan. Saya mendoakan Ibu dan Ibu mendoakan saya. Semoga kita tetap sehat ya Bu Popoh. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bu Popoh.
baik, sabar dalam mengajar. Bu Popo galak dalam mengajar. Gimana? Masih ingat kami gak? Dulu saya belum bisa membaca dan menulis, tetapi karena kesabaran Bu Popo saya bisa membaca dan menulis. Terima kasih Bu Popo. Bisa baca, terus akhirnya disuruh ke Bapak untuk datang jam 7 untuk belajar baca dulu. Setelah itu saya bisa baca. Terima kasih. Dulu aku ingat banget waktu itu pas belum sarapan pernah dikasih duit sama Bu Popo buat beli makanan. Habis itu perut aku udah gak sakit lagi setelah makan. Terima kasih.